Hafiz harap jentera lebih laju di Misano. Pelumba negara di pentas kejuaraan Superbike Dunia WSBK, Hafiz Syarif Abdullah bakal menerima peralatan tambahan baharu di pusingan keempat yang dijadual berlangsung di Lita Misano, Itali hujung minggu ini. Justeru pelumba pasukan Mi Racing Honda berkenaan berharap peralatan baharu yang bakal diterima nanti dapat membantunya meraih catatan masa yang lebih baik berbanding 3 perlumbaan sebelum ini. Sekarang ini saya akan ke Misano, kata pelumba berusia 28 tahun itu. Pasukan memaklumkan ada peralatan tambahan baharu nanti dan saya harap ia dapat memberi peningkatan yang sangat besar di pusingan keempat ini. Saya harap dapat memberi saingan yang lebih baik berbanding 3 perlumbaan sebelum ini. Harap jentera semakin baik nanti. Pada 2 perlumbaan di pusingan ketiga di Estoril bulan lalu, Hafiz menamatkan perlumbaan 1 dan 2 masing-masing di tempat ke-19 dan masih belum menemui penamat dalam kelompok pungutan mata kelas World SBK setakat ini. Mengulas mengenai persiapannya, Hafiz berkata, persiapan untuk pusingan keempat, fizikal semuanya okey, saya sudah menjalani satu latihan yang agak keras di Malaysia sebelum berlepas. Apapun, musim 2022 masih lagi panjang dengan Hafiz masih lagi mempunyai ruang untuk menyesuaikan diri dalam dunia baharunya itu selepas 8 tahun menyertai kejuaraan motosikal dunia secara sepenuh masa dari tahun 2014 sehingga 2021.